ajak aku pergi Cilombong. Jadi kita orang nak pergi Lombok dekat daerah Air Kuning. Aku pun tak tahu ke mana nak cakap. Driver je tahu. Tapi bukan driver lah, saya dia guna kereta, aku tumpang aje. Jadi sarapan pun belum. Tengoklah macam mana. Jumpa nanti. Alhamdulillah dah sampai lah. Ni lah dia. Orang panggil sini Lombong Bebek. Target kita, aku tak ada target. Target aku baling je apa dapat. Janji lagi kan. Jadi aku guna mata buang buatan sendiri, made in cap ayam. Oh, Ganik melayan. Ganik first strike. Oh. Nanti tengok dulu. Ha, aku dah cakap dah. Aduh, lepas sayang. Nampak sini je dekat-dekat. Tak payah jauh-jauh pun. Drag dia sebuka. Cak. Letak lonceng. Tengok, 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 tengok. Jangan pegang rambut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kita akan cari. First fish. In the coolant. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi. Cak sini. Pasang lonceng. Tak apa, tak apa. Layan, aku bagi layan pancing aku. Ha. Let lu, let lu. Huhu, mantap. Alhamdulillah. Second fish, my second rod. Enggak. Well done. This is my BFF, Mr. Gani. Ha? Tidak ku tahu. Ni jauh dah makan. Best kan batang ayut?
second bis. Alhamdulillah. Janji ganik lepas gian tarik. Di ha ni. Ni dalam keluarga cup juga. Aku tengah set up ni mancing tilapia. Pancing aku ni sambar. Terbaik ganik. Tanya, tanya, tanya. Wih, kendur kan ni? Ada. Wih. Mana, mana, mana? Pancing aku dapat, pancing aku dapat. Yes, layan. Sorry ni, sorry ni. Alhamdulillah, ni aku nak sebenarnya ni. Ni. Wih. Wih, pancing gua. Wih, pancing gua, pancing gua. Okey. Dah rekod belum? Tengok berapa mata, berapa mata? Lepas. Alamak geni. Lepas. Satu mata. Sangkut. Alamak, tak ada rezeki lah kawan-kawan. Putus. Weh, putus. Ha, putus kawan-kawan. Tengok ni geng, dari sini aku pergi sana. Jauh tu. Ni lompat parit lagi. Cepat sini je lah. Cepat lagi situ.
angkat. Mantap kan ni guna pancing gua. Terbaik. Gua tengah on call. Dua kali kawan, dua kali on call, dua kali report. Telefon campak. On ke tak? On dekat. Orang lain nak kena hujung. Alhamdulillah, pukul 2. Pecah tong. Macam mana? Cuy. Member kita baru naik 2 ekor kan. Menggeletar tak habis lagi sampai patah batang. Kita tengok. Encik Iwan, macam mana boleh patah? Tahu lah, patah juga. Ya. Yeah. Macam mana hasilnya? Oi, lumayan. Patah eh. Ikan bukan besar pun, 1 kilo, 1 kilo setengah. Ha, ni adalah 2 kilo. Macam mana encik ke ni? Pukul 2. Pukul 2. Ikan baru set. Sebenarnya banyak apa... Banyak skin ikan tapi aku tak dapat rakam lah. Tadi aku cas kamera. Putus pun ada. 5 ekor ada dah putus. Dia main bagi tadi. Kau kena fias apa ni? Kena 2 ekor aku. Meletak terus baring. Kau baling kat ulang mulu.
Bosco double strike. Double strike Bosco. Sekarang pukul nak dekat pukul 4 dah. Aku dah pisang gila lah. Penat gila kot daripada tadi mancing. Tapi kena strike bertubi-tubi. Syok lah. Jadi ada juga member-member yang masih kumpau tu. Jadi kita doakan mereka dapat strike. Kita tunjukkan sikit orang. Ah, pecah tung. Bawah ada banyak air. Tapi saiz. Aku terpaksa ending video lah. Ingat tunjuk hasil ikan. Tapi hujan kan. Tapi memang banyak lah. Nanti sampai rumah aku kongsikan hasil kami lah. Tadi aku baru putus satu, lepas dua ekor. Tu tu lah pancing aku ni lah. Satu tinggal, yang lain aku dah kemas lah. Ni pun dah hujan dah ni. Jadi siapa yang suka, like dan share, subscribe eh. InsyaAllah aku akan randuk tempat-tempat lain lagi. Jadi assalamualaikum dan